Nah, masalahnya kadang ada individu yang misalnya dia klik, dia mengakui bahwa saya ini jurusannya matematika, misalnya seperti itu, saya ini jurusannya matematika. Padahal ijazahnya adalah IPA, misalnya seperti itu. Nah, sistem akan mengakui dia sebagai guru matematika, maka linearnya kemana? Nah, kami minta tolong ke Bapak Ibu yang ada di pemerintah daerah untuk melihat kesesuaian antara pengakuan apakah dia matematika betul, gitu, dengan ijazah yang memang dia lampirkan. Jangan sampai nanti dia mengaku matematika, bukan mengaku berbohong maksud saya, mungkin dia salah klik, atau ya salah komunikasi begitu, tapi sebetulnya ijazah yang dia miliki adalah ijazah IPA. Nah ini yang nanti jadi pemerintah daerah itu tinggal menilai kesesuaian saja, administrasi kesesuaian, tidak perlu lagi melihat banyak berpikir mengenai kira-kira ini linear atau tidak dengan jabatan yang dia lamar, karena itu nanti biar sistem yang akan berpikir mengenai linearitas. Pemda tinggal melihat kesesuaian antara berkas yang dia miliki dengan pengakuan yang ada di sistem. Untuk selanjutnya masih sama, ada administrasi, sanggah administrasi, lalu dia ikut seleksi kompetensi, sampai dengan pengumuman hasil, sampai dengan penempatan, semuanya masih sama seperti tahun 2021. Nah, ini kami informasikan bahwa Pemda saat ini kan tidak banyak yang tidak membuka formasi observasi P2 ataupun P3 sesuai dengan jumlah kebutuhan yang ada. Sini saya berikan ilustrasi, misalnya ini yang ada di Jukmis ya, Kemendikbudristek di bab 4 bagian B nomor 3 butir I, huruf I. Misalnya ada 4 kebutuhan. Ilustrasinya misalnya ada 4 kebutuhan. Ada sekolah A, B, C, dan D. Ada 4 kebutuhan. Masing-masing kebutuhan juga sudah diisi oleh guru-guru non-ASN. Tinggal kita seleksi saja mana yang bisa ditempat, mana yang bisa diangkat. Namun misalnya Pemda dari 4 kebutuhan hanya mengusulkan 2 formasi observasi. 2 formasi observasi. Nah kemarin misalnya Pemda sudah memilih. Dia membuka formasi observasi untuk di sekolah A dan sekolah B. Sehingga sekolah C dan sekolah D itu tidak mendapatkan formasi. Nah, di sini, ini kami tekankan, di sini bahwa individu non-ASN, guru non-ASN, yang bekerja di sekolah C maupun di sekolah D, itu tetap bisa mengikuti mekanisme seleksi observasi. Guru non-ASN yang ada di sekolah C dan sekolah D, walaupun tidak dibukakan formasi oleh Pemda, dia tetap bisa melamar mengikuti seleksi mekanisme observasi P2 ataupun P3. Nah, misalnya, ternyata yang menang adalah individu guru yang ada di sekolah A dan di sekolah B. Berarti nggak jadi soal. Karena sesuai lokasi pemenangnya, sesuai dengan formasi yang dibuka oleh Pemda. Namun bagaimana apabila yang menang adalah ternyata guru yang ada di sekolah C dan guru non-ASN yang ada di sekolah D. Nah, ini kami tidak membiarkan guru sekolah C dan sekolah D akan berpindah ke sekolah A dan ke sekolah B, sehingga nanti guru non-ASN yang ada di sekolah A dan sekolah B akan terusir. Ini yang kami jaga di tahun 2022. Apabila guru pemenang itu berasal dari sekolah yang tidak ada formasinya, maka formasi yang ada di sekolah A dan sekolah B akan kami pindahkan ke sekolah C dan ke sekolah D. Nah, kursinya pindah. Sehingga pemenang tetap akan mengajar di sekolah tempat dia bertugas selama jadi honorer. Ketika dia jadi honorer. Jadi formasi yang dipindahkan, bukan orangnya yang dipindahkan. Ini agar tidak ada kejadian saling mengusir. Selama kebutuhannya ada. Nanti akan dijelaskan. Lalu bagaimana jika kebutuhannya tidak ada? Contoh, ada 4 kebutuhan. Ada sekolah A, sekolah B, sekolah C, dan sekolah D. Sekolah A dibutuhkannya 1 guru, yang ada 1 guru. Sekolah B
dibutuhkan satu guru, tapi tidak ada guru honorernya. Sekolah C, dibutuhkan satu guru, tapi ada dua guru honorer. Begitu juga dengan sekolah D, dibutuhkan satu guru, tapi ada dua guru honorer. Nah, kebetulan misalnya, Pemda membuka formasi di sekolah A. Namun ternyata misalnya, kalau yang menang sekolah A nggak ada masalah, sesuai dengan formasi yang dibuka. Tapi yang menang ternyata adalah sekolah C. Di mana guru individu guru sekolah C ini itu tidak kebagian jam mengajar nggak dari sini karena sudah diisi oleh temannya yang biasa mengajar misalnya untuk mata pelajaran matematika misalnya. Yang mengajar itu teman satunya, dia tidak kebagian jam di sekolah C. Maka jika kejadiannya seperti ini, maka formasi dari sekolah A akan kami pindahkan ke sekolah B. Di sini tidak ada guru honorernya. Lalu pemenang yang ada di sekolah C akan kami pindahkan ke sekolah B. Nah, kursinya pindah ke sekolah B, lalu pemenangnya akan kita letakkan di sekolah B. Sehingga sekolah A tetap guru honorernya akan mengajar di situ, sekolah C juga honorernya tetap mengajar di lokasi. Ini yang tertera di JUPIS Kemendikbudristek bab 4 bagian B3 huruf C. Lalu terakhir untuk mekanisme penempatan ya. Kondisinya masih sama. Ada kebutuhan di sekolah A, B, C dan D masing-masing satu, sekolah A 1, B 1, begitu juga dengan C dan D. Sekolah C kelebihan guru, kebutuhannya satu, yang ada guru honornya dua. Sekolah D kebutuhannya satu, honornya ada dua. Nah, kebetulan kasus ini misalnya, Pemda memberikan formasi di sekolah A dan sekolah B misalnya. Namun ternyata pemenangnya ada di sekolah C dan sekolah D, di mana pemenang itu merupakan guru non-ASN yang kelebihan, misalnya. Jadi sekolah C dan sekolah D misalnya sudah ada guru ASN-nya, misalnya. Dan di situ ada guru honorer yang kelebihan beban tugas, kelebihan jumlah guru. Nah, pemenang ini tidak mungkin kita pindahkan ke sekolah lainnya, karena masing-masing sekolah A, sekolah B, C dan D itu sudah ada penghuninya semua. Sudah ada penghuninya masing-masing. Kalau tadi kan kasusnya kita pindahkan ke sekolah yang kosong, yang tidak ada guru honornya. Namun kalau kasus ini ceritanya, guru honornya juga sudah penuh. Maka yang akan kami lakukan, walaupun dari Pemda menilai yang menang adalah sekolah C dan sekolah D, maka pusat berhak untuk memenangkan pemenang yang kedua. Kembali ke sekolah A dan sekolah B, maka formasinya tetap akan ada di sekolah A dan sekolah B. Ini tadi makanya kami dari pusat bermohon betul kepada pemerintah daerah, Bapak Ibu yang di pemerintah daerah, agar lakukan penataan guru baik ASN maupun non-ASN sebelum dilakukannya seleksi observasi di tahun 2022 ini. Karena seleksi tahun 2022 ini intinya tidak akan menggeser individu ke tempat yang lain. Individu itu akan diangkat di tempat dia bertugas selama ini. Selanjutnya, ini kami sudah kemarin ya, kami sudah membagikan pada waktu rakortek dengan pemerintah daerah, kami sudah membagikan aplikasi dan akun kepada yang mungkin sekali dikirimkan oleh Bapak Ibu Guru kepada Bapak Ibu pimpinan semua dan anggota. Ini saya bagaimana kok tulisannya seperti ini, inilah yang penjelasannya bahwa hanya 127.000 itu sudah aman, kemudian 11.000 akan aman dan 41.000 yang masih harus nunggu tahun depan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di slide berikutnya, ini juga sedikit mempengaruhi juga hasilnya, karena mekanisme kan ada mungkin pertanyaan kepada slide berikutnya. Nah, ini adalah pelamar P1 yang belum mendapat penempatan yang jumlahnya di antara 24.000 tadi dapat mengikuti seleksi sebagai P2, P3
dengan menggunakan jabatan fungsional lainnya. Ketika mereka masuk ke akun SSCASN-nya, dan dia saat itu adalah sebenarnya guru SD, tetapi tahun 2021 tidak ada formasi guru SD, lalu dia menggunakan linearitasnya IPA, dia melamar guru SMP IPA. Tahun 2022, passing grade atau nilai yang melekat padanya adalah nilai pada saat dia melamar di tahun 2021. Sehingga di guru SMP tahun ini dia tidak mendapatkan penempatan. Jika dia setuju, karena ada penawaran, jika dia setuju tidak mendapatkan penempatan dan menunggu sampai dibuka formasi, ketika guru itu pensiun di tahun berikutnya, ya sudah, dia berarti posisinya tetap guru non-ASN di sekolah itu. Tapi jika dia memilih, kan ada pilihan, memilih untuk melamar di prioritas lain dengan JF lainnya, dia turun prioritas di P2 atau P3, maka dia bisa melamar, mengikuti seleksi observasi, melamar sebagai guru SD. Karena IPA itu juga bisa menjadi guru SMP, IPA, atau guru kelas SD. Ini yang pilihan yang kami tawarkan, yang tadi Pak Pimpinan sampaikan, kira-kira skema apa yang bisa menyerap mereka. Dan ini cukup alot diskusinya, karena memang tidak tertuang dalam Permenpan, tapi ini dimungkinkan. Setelah ini